Assalamualaikum. Saya Suhaimi, daripada dasar tim Sdn Bhd untuk produk Kitosan berkaitan dengan booster tanaman. Jadi ini testimoni saya yang pertama di Ipoh, di restoran Kosiswa. Kita tengok kita apply dengan teknik semburan mist untuk pokok buluh yang kita nampak lesu di sini. Kita sembur selain pada daun, kita sembur pada dia punya batang dan kita sembur pada permukaan tanah di dalam pasu ni, pokok buluh ni. Jadi kesan kitosan pada tanaman ialah dia merangsang, kerana dalam dalam kitosan dihasilkan daripada udang, kulit udang yang kita telah keluarkan isi daripada kulit udang dan bersihkan mineral, protein yang ada. Kita cuci, macam kita cuci, kita cabut kuku, kita bersihkan kuku tu, dia jadi chitin. Kemudian daripada chitin, dengan teknologi terkini, kita dapatkan chitosan. Daripada chitosan, kita haluskan lagi sehingga dia menjadi oligochitosan. Yang mana oligochitosan, dia punya chitosan tu telah menjadi separa nano. Kesan dia, dia akan masuk ke dalam isi daun ni, dan pada sitosan dia ada hormon pertumbuhan dan dia akan merangsang pokok buluh ni untuk menyedut baja, dan pokok buluh ni mampu untuk mempertahankan diri dia daripada serangan serangga kecil. Kenapa? Kerana hormon, kerana pokok buluh ni telah, kerana plastik polimer ataupun sitosan ni tadi menyebabkan serangga tu jadi sakit perut. Kemudian dia akan mati. Jadi insyaAllah tuan-tuan, dengan izin Allah, insyaAllah kita, sekiranya kita apply kepada tanaman kita yang kitosan ini juga adalah baja dan dia juga adalah racun. So jadi biarkan pokok berbicara. Terima kasih.